Oke, baiklah. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Jajal Dosing. Makasih banyak buat friendku semua yang sudah subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram Jajal Dosing, Jajal underscore Dosing. Oke. Kali ini kita mau jual Mitsubishi Xpander Sport tahun 2017. Transmisi otomatik. Untuk detail kondisi unit, pajak, harga, lokasi, dan nomor HP, tak sampaikan selengkap-lengkapnya di dalam video. Jadi untuk friendku semua yang mungkin sedang mencari referensi mobil keluarga cok 3 baris, atau mungkin syukur sedang mencari Mitsubishi Xpander Sport, silakan tonton aja videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Oke, tak kasih lihat dari STNK-nya. Unit ini nopolnya B. Ini friend ya. Nah, B, oke. Kemudian untuk PKB-nya itu 3.108.000. Lalu untuk pajak tahunannya masih sampai dengan 14 November 2022. Pajak hidup ya, panjang masih sampai besok bulan November 2022. Ini untuk detail STNK-nya, brand Mitsubishi Xpander Sport. Nah, tahun 2017 warna hitam. Oke. Okay. Kemudian untuk pajak 5 tahunnya masih sampai dengan 14 November 2022. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita lanjut ke unitnya. Kita mulai dari eksterior ya, seperti biasa, dari kondisi cat secara keseluruhan tinggal pakai, tidak ada bagian cat yang perlu diperbaiki. Ya. Seperti ini. Warna hitam sesuai yang tertera di STNK, dan warna hitam untuk mobil-mobil seperti ini gagah ya, makin terlihat gagah. Kita kasih lihat dari bagian headlamp, utuh bagus bening ya. Di sini juga mantap. Kemudian ke fog lamp kiri, oke. Garnish-garnish chrome dan grill bagus semua. Headlamp kiri, headlamp kanan, ini ya, utuh bagus bening. Kemudian fog lamp kanan, mantap. Sini juga, oke. Nat-nat kap mesin, nat-nat body keseluruhan utuh, tidak ada bekas repair laka ataupun bekas accident atau bekas banjir, tidak ada. Silahkan dicek sepuasnya, ajak mekanik andalanmu, ajak montir andalanmu. Kalau masih kurang yakin, silahkan dicek di bengkel resmi Mitsubishi, boleh silahkan, general check up silahkan. Kita lanjut ke kaca depan dan karet-karetnya, oke ya, oke, utuh bagus. Dan kita kasih lihat dari bagian bidang bodi samping kanan ini, nah kelihatan ya, oke. Tidak ada bekas repair, tidak ada keriting-keriting, nggak ada, karena bayangan ini masih berbias dengan sempurna ya, tuh. Ya, oke, okay. Ya kan, oke. Okay. Kemudian untuk list chrome di sekeliling kaca ini oke semua. Ini dari sisi kanan seperti ini, Bren. Nah, seperti ini dari kanan. Kemudian kita ke belakang. Penampakan dari belakang kanan. Ini ya. Belakang seperti ini. Kemudian tak kasih lihat ke stop lamp kanan. Stop lamp kanan utuh bagus, bening, tidak ada cacatnya ya. Emblem-emblem Xpander Sport. Kemudian untuk stop lamp sisi kiri. Oke. Dan ini penampakan dari belakang kiri. Seperti ini. Oke. Kita lihat kan bodi sisi kiri, oke, tidak ada keriting-keriting ya, masih oke semua ya, mulus, oke, utuh. Krom-krom di sekeliling kaca juga masih oke semua. Dan ban masih bawaan 2017, kondisinya juga masih tebel ya, masih 2017. Nanti pas ngecek ke sini, silahkan dicek nih, kelihatan nih salah satunya aja. 2017 di ke semua rodanya, ban belum ada yang ganti ya, seperti ini, brand. Oke. Kondisi velg dan ban pokoknya keseluruhan di ke
semuanya sama. Oke, kita lanjut ke interiornya. Kita cek ke interior brand. Nah, ini door trim pintu depan kanan seperti ini ya. Sekurang-kurangnya silahkan dicek langsung kalau memang benar-benar serius berminat. Shock orinya nggak ada di cover-cover ya. Kemudian untuk kondisi plafon masih bersih, bagus, utuh ya, terawat. Overall interior utuh, bagus, terawat. Itu untuk door trim sisi kiri depan. Kita masuk. Oke, kita coba hidupkan mesinnya. Kilometer tuh kelihatan ya, 28.072. Oke, misal seperti biasanya ada yang ragu, monggo dijak ke bengkel resmi, dicek sepuasnya, general check up, monggo silahkan. Ajak mekanik andalanmu boleh, ajak montir andalanmu boleh, pokoknya cek sepuasnya. Kalau ragu sama kilometernya, ragu sama kondisi unitnya, boleh cek sepuasnya. Kita coba AC nya guys. Oke, well, oke, ini tuas transmisi otomatiknya seperti ini. Untuk laci-lacinya, kelengkapan sejak beli dari baru ada semua. Buku manual, buku servis, kunci kontak cadangan, ada semua lengkap, kap-kap lengkap. Oke, sensor kiri, lampu baca, dan sensor kanan. Oke, jadi mungkin untuk friendku yang sedang mencari mobil keluarga jok 3 baris, siapa tahu ini jodohnya. Normal semua ya. Oke, normal semua. Kemudian untuk electric mirror spion kanan, normal semua. Untuk harga unit ini kita buka di harga 202 juta nego. Nego di tempat, nego setelah cek unit. Jadi kalau sudah cek mobilnya itu baru silahkan dinego. Tapi negonya nego wajar aja, nego tipis ya. 202 juta nego. Untuk nomorku di 081-215-77-7700. Retrack, electric mirror, dan semuanya tadi normal semua. Oke, kemudian kita lanjut ke apa yang belum ya? Sudah semua ya. Kita lanjut ke jok baris kedua. Nih, ini jok baris kedua. Jok ori utuh, nggak ada sobek-sobek. Blower belakang. Oke. Lampu kabin. Oke, normal. Ya kan, plafon-plafon utuh, bagus. Ya. Oke. Kita lanjut ke jok baris ketiga. Ini ya kelengkapannya. Buku manual, buku servis ada semua. Kemudian P3K, skuto, pokoknya lengkap ada semua. Ya. Toolkit dan semacamnya ada semua. Kunci kontak cadangan ada. Pokoknya kelengkapan sejak beli dari baru ada semua. Seperti ini layout interior, kita lihat dari belakang ya, Bren. Oke, kita lanjut ke ruang mesin. Nah, ini ya, ruang mesin bersih, mesin kering halus. Bersih kan? Gak usah beli mobil baru. Nah, ini aja. Ya kan?
Oke ya. Tidak ada bekas repair laka accident banjir, nggak ada. Oke. Nampak mesin. Mantap semua. Oke. Kalau mau cek unitnya, lokasiku di Jogja Kota ya. Langsung ke rumah. Tadi nomorku sudah ya, 081215777700. Harga juga sudah ya. Oke, Mitsubishi Xpander Sport tahun 2017, nopol B, pajak hidup. Makasih udah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.